Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sobat semua dimanapun anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel Ane. Nah, untuk di video kali ini teman-teman, Ane mau membahas cara mengatasi HP Android lemot teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe, dan ini gratis. Bagi teman-teman, untuk cara mengatasi HP Android lemot teman-teman ya, ada beberapa cara ya teman-teman ya. Biasanya teman-teman kalau HP Android kamu lemot itu biasanya terdapat memori internal yang penuh teman-teman, atau memori kartu SD itu penuh teman-teman. Dan kamu bisa menghapus file atau video, foto atau aplikasi atau apalah yang ada di memori internal dan di memori kartu SD yang tidak terpakai teman-teman ya. Kamu bisa menghapusnya, salah satu file yang tidak terpakai di internal atau di kartu SD teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut ya. Untuk cara selanjutnya yaitu biasanya nih teman-teman ya, terdapat banyaknya aplikasi atau game teman-teman yang ada di HP Android kamu teman-teman. Dan kamu bisa mengurangi aplikasi yang tidak terpakai ya teman-teman ya, aplikasi atau game yang tidak terpakai teman-teman di HP Android kamu, untuk mengatasi HP Android ini ya teman-teman ya, untuk mengatasi HP Android lemot ini teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut yang ketiga. Biasanya nih teman-teman ya, ada update sistem Android teman-teman. Coba kita cek ya teman-teman ya, ada update atau tidak teman-teman. Biasanya ini menyebabkan lag ya teman-teman ya, jika sistem belum diperbarui teman-teman. Kita coba cek secara online, sedang memeriksa update ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Dan di sini pemeriksaan update terakhir berhasil, berarti Android Ane tidak ada update sistem ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk langkah selanjutnya teman-teman, biasanya terdapat banyaknya file sampah yang ada di Android teman-teman. Nah untuk menghapus file sampah di Android ini teman-teman, kamu bisa menggunakan aplikasi pembersih sampah ya teman-teman ya. Baik itu di bawaan HP atau di Play Store juga banyak teman-teman. Di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Phone Master teman-teman. Di sini ada file sampah sekitar 4,8 GB teman-teman, hampir 5 GB ya teman-teman ya, itu file sampahnya teman-teman. Dan langsung saja dibersihkan saja ya teman-teman ya, untuk mengatasi HP Android lemot. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Untuk cara yang berikutnya teman-teman ya, biasanya nih teman-teman, ada update di Google Play Store teman-teman. Biasanya kamu lupa belum mengupdate aplikasi atau game yang ada di Google Play Store teman-teman. Dan di sini saya juga ada update ini ya, Facebook sama Google Calendar teman-teman. Saya update dulu nih teman-teman ya. Oke, sedang menonload teman-teman. Nah itu dia teman-teman ya, cara mengatasi HP Android lemot teman-teman. Nah teman-teman, baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman. Dan semoga video tutorial kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa share-share juga ya ke teman-teman kamu, ke keluarga kamu, ke media sosial, agar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.